Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Jaringan dibentuk Python dengan cara yang paling simpel, yaitu membangun jaringan dengan sistem duplikasi 2. Perhatikan, jangan sampai Anda berkedip. Ilmu duplikasi 2 sangat dahsyat jika Anda benar-benar mempraktekannya dalam jaringan Anda. Dicontohkan ini yang A bulatan hijau adalah Anda. Cukup cari 2 kawan. Sekali lagi, cukup menjual 2 lisensi. Setelah Anda membeli lisensi, pelajari secara detail visi misi, sejarah PyTrend, aplikasi transaksinya, Anda coba transaksinya, coba deposit, coba beli e-pin dan lain sebagainya. Jika Anda sudah menguasai semua ilmu itu, mulailah Anda menjual lisensi kepada orang lain, cukup 2 orang. Di sini dicontohkan Anda menjual lisensi kepada P dan C. Anda sudah belajar PyTrend semuanya secara total. Saatnya Anda menduplikasikan, mengcopy paste kemampuan Anda kepada B dan C. Kemampuan apa? Ya, semuanya yang Anda pahami tentang PyTrend. Anda copy paste keahlian Anda. Lalu, ketika B dan C sudah menguasai ilmu yang Anda berikan, saatnya Anda menyampaikan kepada C dan B agar mereka juga menjual 2 lisensi lagi. Bilang sama B, jual 2 lisensi. Lalu kepada C, sama juga, Anda jual 2 lisensi. Si B dan si C ajari ilmu duplikasi agar mereka juga berbagi ilmunya atau mengcopy paste ilmunya kepada D dan E. Demikian juga C mengcopy paste ilmunya kepada F dan G. Lalu seterusnya seperti itu. 2, 2, 2, 2 terus. 2 lisensi, 2 lisensi, jual 2 lisensi ke bawah terus. Duplikasikan ilmu Anda. Ilustrasi perkembangan jaringan dengan duplikasi 2. Lihat, perhatikan baik-baik di tabel ini. Jumlah mitra di bulan pertama, kiri 1, kanan 1. Total di bulan pertama Anda hanya punya 2 mitra. Di bulan kedua, mendapatkan 2 mitra di kiri dan 2 mitra di kanan. Hasil dari duplikasi Anda, kawan Anda yang di kiri dan di kanan pertama kali. Pada bulan ketiga, jaringan Anda yang kiri akan berkembang menjadi 4 orang kiri dan 4 orang kanan, total menjadi 8. Anda perhatikan lagi di bulan keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, jika Anda benar-benar menerapkan duplikasi 2, 2, 2, 2, 2, terus ke bawah jaringan Anda, Anda bisa mendapatkan peringkat star leader di bulan kedelapan. Ini adalah peringkat terendah. Lanjutkan duplikasi 2 ini terus ke bawah jaringan. Pada bulan ke-10, ya, belum sampai 1 tahun, Anda bisa meraih peringkat bronze leader. Hadiahnya, wow, tur ke Singapura, jalan-jalan, ngelancong bro. Keren kan? Anda teruskan duplikasi 2 di bulan ke-11. Terus, bulan 12, bulan ke-13, jumlah mitra Anda bisa 8.192.000. Ingat, 2, 2, 2. Ajarkan kepada jaringan Anda, cukup cari 2 orang terus ke bawah, 2, 2, 2. Dibina, jangan lupa. Bulan ke-13, Anda sudah junior silver leader. Yamaha Xeon siap Anda bawa pulang. Anda lihat di bulan ke-14, Anda sudah naik peringkatnya jadi silver leader. Di bulan 16, sudah jadi gold leader, dapat Honda Brio. Ya. Di bulan 18, Anda sudah dapat Mitsubishi Pajero Sport. Ya. Bulan 19, Anda sudah diamond leader. Bulan 20 Anda sudah ambassador dengan reward deposito 1,25 miliar. Bisa beli rumah bro, keren kan? Di bulan ke-21 Anda sudah crown ambassador. Anda dapat deposito 2,5 miliar bro. Beli 2 rumah sekaligus di bulan ke-21. Nggak perlu nunggu 2 tahun. Udah bisa beli rumah. Anda sudah bisa mendapatkan bonus yang sangat luar biasa dari PyTrend. PyTrend memang nampak kecil karena modalnya sangat kecil. Kembali lagi saya menyoroti masalah paket yang Anda ambil. Kenapa saya selalu mengingatkan Anda untuk mengambil paket yang terbesar, Titanium?
Karena apa? Dengan Anda mengambil paket yang besar, tanggung jawab Anda terhadap modal yang Anda keluarkan juga besar. Apalagi jika itu adalah uang satu-satunya milik Anda. Tetapi jika Anda mengambil paket basic, semangat Anda juga basic, sangat rentan terhadap tantangan. Kita sepakat dulu, yang namanya kehidupan, bisnis, itu pasti punya tantangan. Jika semangat Anda rendah, Anda bertemu tantangan yang kecil sekalipun, batu kerikil, batu sandungan, Anda akan mudah down karena semangat Anda sangat lemah. Tetapi ketika Anda membangun bisnis dengan paket yang besar, modal yang besar, semangat Anda akan selalu berkobar tiap hari. Yang ada di benak Anda, dalam pikiran Anda adalah bagaimana cara mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Anda percaya atau tidak? Silakan buktikan sendiri. Jika Anda sekarang masih paket basic, segeralah upgrade ke paket yang tertinggi. Beda semangat, beda rezeki. Usai sudah perjumpaan kita dalam presentasi kali ini.